Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arochi. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie. Ini adalah AC9601 yang sebelumnya kita pernah review jam tangan ini. Dan beneran, ada yang versi strap stainless ya. Sebelumnya kan kita pernah review yang pakai strap rubber. Dan ini dia keluar yang lagi yang stainless. Karena sebelumnya juga AC9601 ini keluar juga yang gak automatic. Dan keluar juga yang pakai strap kulit. Sekarang dia ngeluarin juga yang otomatis dan pakai stainless kayak gini. Tuh, nih. Ya, jadi untuk pilihan strapnya kalian bebas mau pilih yang pakai strap stainless, strap yang kulit atau pakai strap yang rubber. Ada 3 pilihan strap. Cutnya dari mineral ya. Terus ini ringnya, ya dari stainless. Ini juga stainless. Strapnya juga dari stainless gitu. Ini adalah AC collection ya. Jadi ini adalah AC yang istilahnya lux gitu ya. Kalau Gas dia punya Gas Collection. Nah ini AC dia punya AC Collection. Nih kayak gini. Ada 2 model untuk jam tangan ini. Maksudnya untuk powernya. Yang satu model digoyang gini dan satu lagi pakai yang manual winding kayak gini. Jadi dia bakal ngisi ya. Terus buat setting tangannya juga kalian tinggal tarik aja setengah. Setelahnya diputar ke atas kayak gini ya. Nih. Tuh, ada fastphone-nya juga atau lumen-nya. Jadi kalau di kegelapan dia bakal nyala kayak gini ya. Gitu. Untuk water resistnya saya masih ragu juga ini 50 meter atau 100 meter. Tapi menurut saya ini 50 meter untuk water resistnya. Karena di bagian backcase-nya itu tuh ada tulisannya mana ya? Ini nah, ini. Tuh, water resist 10 ATM padahal di bagian sini itu ada tulisan water resist 50 meter ya atau 5 ATM ya. Jadi kalau menurut saya ini kayaknya water resistnya 5 ATM bukan 10 ATM. Kalau menurut saya gitu ya. Di bagian belakangnya seperti ini ya kelihatan mesinnya gitu ya. Jam tangan ini sudah dikasih motor atau mesin dari NH35 dari Seiko. Jadi dia pakai mesinnya dari mesin Seiko ya. Di seri NH35. Kayaknya yang sebelumnya tuh nggak pakai NH35 ya. Gitu nih. Tuh. Kalau buat chatting game juga gampang banget, kalian tinggal tarik kukul aja. Setelahnya diputar ke bawah kayak gini. Tuh. Gampang banget, ini automatic yang simple. Tapi bentuknya tuh suka banget ya. Bentuknya ini familiar banget dan mungkin banyak orang yang bakalan banyak suka ini jam tangan AC yang seri ini tuh. Nih, cakep. Bagus juga nih strapnya, yang strap yang solid dong. Otomatis kalau yang collection gak mungkin lah ya dikasih strap yang biasa. Ini strapnya yang strap solid. Buckle-nya juga beda. Materialnya jelas beda. Ini rada berat banget teman-teman ya. Kalau dilihat ini memang rada berat. Karena memang pakai strap yang full. Strap full solid gitu. Full solid stainless. Dan untuk harganya juga lumayan. Di harga 3 juta rupiah. Itu harga belum diskon gitu ya. Dan untuk boxnya juga kalian bakal dapat box yang gede kayak gini. Ini boxnya gede. Di dalam boxnya, nah ada logo AC yang dibikin two-tone gitu ya. Jadi warnanya tuh sebetulnya hitam, cuma rada sedikit bedain gitu tuh nih. Terus ini kartu garansi ya, nggak ada manual booknya, kartu garansi aja. Ini ada bantalannya juga, jadi nanti jamnya ditaruh di sini sama ada kartu garansi aja ini ya. Ada tulisan AC Collection juga di bagian sini, Alexander Christie Collection. Karena emang ini jam tangan collection spesial dari Alexander Christie. Gitu ya, jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, mumpung barangnya ada, karena susah banget cari jam tangan AC sekarang ya, apalagi yang otomatis dan limited kayak gini. Gitu. Jadi langsung aja, kalau kalian tertarik dengan jam tangan ini, langsung aja WAD 0838 6565 8989 atau ke Instagram @alangarojisolo. Marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!